Oke, jadi hari ini gue ada project sebuah motor tua, ya tepatnya Suzuki RGR. Dan mungkin barangkali ada yang punya di rumah ya, untuk motor tua seperti ini, Suzuki RGR, agak bertanya ya, kok seperti ini bentuknya ya. Emang beda bentuknya, karena untuk bodi belakang udah gue rubah, gue pake bodi punya Ninja RR. Karena kondisi sebelumnya untuk bodi belakangnya itu sama sekali nggak ada ya, jadi udah kacau parah lah pokoknya untuk kondisi mesin, kerangka dan bodinya udah parah banget sama pemilik sebelumnya, dan semuanya udah karatan. Dan rencananya ini mau gua reparasi ulang, gua painting full semua. Dan buat yang penasaran untuk hasil akhirnya, ikutin aja videonya sampai habis. Oke, di sini gua menggunakan sebuah cat aerosol atau cat semprot dari Rev1 Premium. Nah, cat Rev1 Premium ini adalah sebuah cat semprot berkualitas premium. Dan ini adalah sebuah cat yang tahan bensin ya. Dan untuk daya kilapnya juga tinggi banget. Dan untuk pengaplikasian juga nggak mudah retak juga ya. Dan di sini yang membedakan daripada produk yang lain, untuk Rev1 Premium itu nozzle-nya dia didorong, bukan ditekan ke bawah. Jadi cukup kita dorong ke depan, dia akan keluar. Jadi buat gua pribadi, untuk Rev1 Premium ini sangat recommended banget ya buat pengaplikasian atau pengecatan sebuah motor ataupun helm.
Super Axelia. Ada 100